Assalamualaikum dan selamat pagi geng-geng peternak satu Malaysia. Hari ini hari cuaca yang baik lah. Pemandangan pun cantik. Rasanya tak hujan kot pagi ni. Sebab sebelum-sebelum ni ada hujan. Okay. Untuk permulaan pagi ni, bagi Ayam Belanda bagi salam dulu untuk korang. Okay. Ayam Belanda bagi salam. Okay. Seperti hari seperti yang sebelum ni, hari ni aku ada dekat kandang. Aku ada dekat kandang. Sebenarnya hari-hari aku ada dekat kandang, cumanya hari ni boleh buat video untuk video kedua. Okay. Jamu mata dulu, tengok itik-itik bagi yang peternak-peternak tu. Mungkin dia suka tengok ni itik-itik. Itik angsa serati. Okay. Sejak hari pertama aku belajar menternak kambing ni, sedikit sebanyak aku dah dapat ilmu daripada kawan-kawan dan juga daripada orang-orang lain yang dah expert lah, kata pro dalam menternak kambing ni. Hari ni aku nak cerita sedikit sebanyak pasal makanan kambing. Okay. Kalau geng-geng peternak kambing ni mesti kenal pokok Napier kan. Pokok Napier. Okay, ni pokok Napier. Pokok Napier ni dia macam lalang. Dia macam lalang yang tumbuh tepi-tepi jalan, tepi-tepi parit kan. Tapi pokok Napier ni boleh diberi diberi makan kepada kambing. Cukup berkhasiat. Mudah saja untuk untuk tanam dia. Ni member aku pergi ambil benih dia dekat kawan dia, lepas tu bawa balik, cantah-cantah-cantah, cucuk je dekat tanah. Lepas tu tunggu je dia tumbuh. Macam ni lah dia akan berpucuk kan. Okay, ni aku dengan kawan aku dah cucuk satu baris untuk standby bagi makan dekat kambing lah. Selain pada kita bagi makan dedak tu, kita boleh bagi juga pokok Napier. Selain pokok Napier, boleh juga tanam bayam Brazil. Ni bayam Brazil. Dan juga ni lalang apa tah. Boleh juga beri makan kepada kambing. Ni kawan aku dah cucuk sebaris. Alhamdulillah. Lepas ni mungkin tak pening lah untuk cari makan, untuk bagi makan kat kambing kan. Tanah luah ni boleh lah cucuk-cucuk tanam. Dan aku nak tunjuk kat korang. Ni pokok ni. Ada setengah orang kenal, ada setengah orang tak kenal pokok ni. Ini dipanggil pokok ketum. Ataupun pokok biak. Ni pokok biak. Mari aku tunjukkan sesuatu . Patahkan. Patahkan pucuk. Daun pokok biak ni juga kambing boleh makan . Okey. Cuba tengok. Kambing boleh makan. Hari ni dia tak mau. Okey, dia makan. Lepas ni dia pening ni. Dia hide sikit. Mungkin dia lagi agresif. Dia makan. Jangan sampai kena tangkap polis kau makan daun biak ni. Okey.
Dalam video pertama aku tak tunjuk lagi gambar keseluruhan kandang kan. Inilah keseluruhan kandang, tapi yang sebelum ni kandang tu kecil sikit. Okey, jadi selepas ada penambahan kambing-kambing ni kan, kita orang gotong-royong lah buat renovation bagi luas sikit. Okey, jadi untuk yang kali ni kan, aku beli lagi 2 ekor kambing untuk penambahan kan. Aku beli 2 ekor kambing betina. 2 ekor kambing betina. Yang seekor ni bunting. Seekor ni bunting dah. Okey, yang ni aku beli ni bakal tonggar. Yang ni bakal tonggar. Yang ni dah bunting. Okey, yang ni bakal apa? Aku pun lupa dah. Yang ni aku dah letak nama Ina. Yang ni aku tak nama Ina. Okey, yang ni kambing yang ni Ika, sebab dia hitam sikit aku bagi nama Ika lah. Aduh. Okey, ni kambing aku yang first aku ambil. Yang aku ambil sepasang. Ni garang sekarang ni. Dia backing sikit. Ni aku bagi nama moden sikit, nama Ryan. Hey Ryan. Okay, nama sikit. Tanduk pun panjang ni. Sihat-sihat. Okey. Yang ni kambing kawan aku. Kambing orang lain. Dan yang ni pun kambing orang lain. Sebabkan dalam kandang ni ada 6 ekor. Jadi kandang asal tu tak muat. Kandang asal tak muat. Jadi buat renovation sikit bagi luas. Ni pun tak siap lagi. Kemarin baru start buat. Okay, lagi sikit lah. Okay. Tak apa. Okey. Nah, yang ni tak boleh lepas ni. Yang ni. Dia backing nak mampus. Dia tanduk habis kambing-kambing lain. Okey, jom. Turun. Okey, korang yang baru, kalau rasa baru nak belajar menternak ataupun menceburi bidang ternak kambing ni kan. Korang tak perlu rasa jijik. Kalau korang nak bela kambing ataupun bela apa-apa saja binatang, korang tak perlu ada rasa jijik dengan tahi-tahi dia ni. Tahi kambing memang macam ni. Kau rajin basuh, jaga kandang dia, kambing-kambing ni takkan bau. Okay. Sebelum ni, kambing yang aku beli sepasang tu, dia tak nak makan dedak soya putih ni. Dia tak nak makan dedak soya putih ni. Okay. Kalau kambing-kambing korang yang tak mau makan, tak ada selera nak makan dedak soya putih ni, aku sarankan korang buat macam ni. Sebab aku pun belajar daripada orang. Baru dapat ilmu ni untuk ajar kambing makan dedak. Korang bagi dia puasa. Bagi kambing-kambing puasa. Jangan letak rumput-rumput ni. Tumbuh-tumbuhan ni jangan letak. Bagi ada dedak. Bagi dia puasa. Bagi dia lapar. Lah-lah dia akan cari juga makan. Apa yang ada kat sini. Dedak. Contoh korang dah tinggal dedak. Jadi dedak lah dia akan makan. Jadi dari situlah dia akan belajar makan dedak. Jadi sekarang ni kambing-kambing aku pun dah makan dedak. Alhamdulillah. Okay, lagi seekor aku tak tunjuk lagi. Kambing aku. Lagi seekor aku nak bagi tahu nama dia lah. Sebab aku dah letak nama dia kan. Bukan apa, untuk aku senang ingat. Kalau kata yang ni beranak, yang ni sakit, boleh sebut nama lah. Tak apalah guna nama manusia pun tak apalah. Nanti senang ingat. Susah juga nak fikir nama-nama untuk binatang. Ni dia main kat luar. Ni aku letak nama Ila. Dia seekor je bebas. Sebab yang ni dia manja sikit. Manja baik. Dia
dia datang ni, dia duduk kat luar, dia duduk makan, dia duduk makan daun pisang. Ha, tak apalah, janji dia tak lari jauh. Ha, ni titik-titik dia, titik-titik kawan aku ni. InsyaAllah aku akan mencuburi bidang itik ansar pula. Tengok modal dia, rolling modal yang ni dulu. Bagi kambing-kambing aku biar dulu. Dah balik modal, kita main itik ansar pula. Okey, untuk video kali ni setakat ni saja. Okay, kita jumpa lagi. Mungkin aku akan dapat ilmu-ilmu baru, tip-tip baru pasal kambing. InsyaAllah aku akan sharekan dalam video-video ni. Yang penting korang jangan lupa subscribe, like dan share video ni ke grup-grup penternak satu Malaysia kita. Okey, majulah penternak untuk Malaysia dan majulah penternak kambing. Kambing dan kambing lagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you.